Aksi begal yang terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial ini terjadi di Jalan MT Haryono, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 23 Juni lalu. Kawanan pelaku begal merampas sepeda motor dan mengancam pengendara dengan celurit. Berbekal rekaman CCTV, polisi menyelidiki kasus ini dan menangkap satu dari empat pelaku. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Kapolsek Setu AKP Abdul Rosid Kamis siang mengatakan selain menangkap satu pelaku begal, polisi juga menangkap tiga pelaku begal lain dengan kelompok yang berbeda. Para pelaku begal ini merupakan kelompok lokal yang melakukan begal tak jauh dari lingkungan rumahnya sendiri. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit, kunci T, dan motor hasil curian. Atas perbuatannya, kelompok begal ini terancam kurungan 12 tahun penjara.